Halo sobat mancing, saya Heksa. Kali ini saya sedang berada di showroom Aneka Raya Pancing yang letaknya berada di wilayah Bandengan, Jakarta Utara. Nah, kali ini saya sedang hunting outfit untuk hobi mancing ya. Yang biasanya kan kalau outfit mancing itu kita pakai jersey, pakai celana, pakai sepatu, pakai topi, pakai kacamata, itu lengkap dah. Nah, ini kita mau cari kira-kira outfit apa sih yang jadi favorit para pemancing pada saat digunakan untuk trip mancing. Nah, ini kita akan langsung ketemu sama staffnya ya, staff Shimano di showroom Aneka Raya Pancing. Untuk lebih jelasnya, kita lihat aja langsung. Oke, kita akan bertemu dengan salah satu staff Aneka Raya Pancing. Oke, Mas Yanto, apa kabar? Baik, Mas. Nah, saya lagi sedang nyari outfit untuk trip mancing ya. Kira-kira yang ada di Aneka Raya Pancing apa aja outfitnya ya? Oke. Oke, sahabat mancing. Kali ini kita di section Shimano. Ada outfit bagian atasan Shimano. Ini model sweater berbahan jersey, motifnya camo. Ada hood jersey-nya juga, hoodie-nya. Kemudian ada jersey lengan pendek berbahan jersey juga ini. Coraknya ini lebih keren, kekinian. Dan juga tetap UV protection ya. Nah, ada polo shirt nih. Lebih keren. Dan juga ada t-shirt berbahan jersey juga nih. Tadi coraknya camo, sekarang biru nih kan. Blue, keren juga nih. Adem, halus. Oke, cukup. Oke, sahabat mancing, kali ini masih di session Shimano. Bagian kita ke headwear-nya. Mulai dari topi. Ini tulisannya timbul nih, modelnya snapback. Terus ada kancingnya ini lebih keren. Ya, kita coba dulu. Ya. Tuh kan. Keren, nyaman lagi. Iya enggak? Oke. Selanjutnya kita sunglass kacamata Shimano nih ada. Ini model Zigzag ya. Kita lihat ini ininya halus banget, nanti enggak sakit waktu dipakai nih, coba. Dan ini nyaman banget nih, men. Kalau di indoor ini enggak terlalu gerak. Apalagi di outdoor kita lebih nyaman pakainya, melindungi mata, polaris juga, keren banget buat mancing. Terus ada glove Shimano, ya ini dia nih seratnya, jahitannya keren banget, ini kuat, nggak bakal sobek, ini juga tebel, dia juga UV protection juga, jadi yang takut hitam pakai ini nih, coba ini, nih kan kita coba dulu ya. Kita coba megang joran nih. Wah, nyaman banget ya kan. Nih, jadi kita nggak sakit. Buat fake ikan gede juga kita lebih kuat gegam di jorannya. Keren banget. Selanjutnya, ini ada celana model legging Shimano UV protection. Ini bahannya adem bener nih buat mancing, buat basah badan juga cepat kering, apalagi keringat ya. Ini adem bener dipakai buat mancingnya. Terus Shimano tas sempang Shimano ini modelnya nih. Nah, dalamnya waterproof, men. Sahabat mancing nih ya. Bahannya ini waterproof juga sebenarnya. Modelnya selempang. Jadi ini emang didesain khusus nih, jadi nggak ribet saat kita naro lure box juga di sini. Nah, di sini juga bisa, kita begini, ya kan? Nah, enak nih, jahitannya juga gue yakin kuat nih. Terus bagian sepatu Shimano, ini FIR Sus Shimano. Nggak licin ya dipakainya, nanti pasti awet juga bahannya. Safety banget buat mancing. Ini bahannya ini ringan nih dipakai, nggak berat. Apalagi kita buat basah-basahan juga nggak berat juga kena air, karena ini sirkulasinya juga ada. Nggak gerah juga waktu kita pakai gitu ya. Banyak pilihan warnanya sih, ada ini warna navy dengan list bawahnya ini warna hijau cerah banget. Terus juga ini black red ya, kombinasi warna merah.
ada warna ini lagi poison blue ya, blue dengan corak di bawahnya agak keputihan. Terus juga warna terbarunya kita navy yellow. Warna terbaru. Keren. Ringan. Safety banget buat di karang-karang juga keren. Nah, kita ke section selanjutnya. Yuk. Oke, sahabat mancing, kita kali ini ada di section lainnya. Ini ada produk dari sahabat mancing. Ini ada topi ya. Keren nih. Terus kemudian ada buff dari sahabat mancing juga dengan corak rumput-rumput, namanya Angler Boneo. Keren ya. Nah, ini topi terbaru nih dari sahabat mancing nih. Corak-coraknya kayak army gitu ya. Tulisannya juga keren lagi timbul. Nah, ini juga ada buff lagi nih dari sahabat mancing juga. Bone Whale. Halus, enak. Nah, selanjutnya kita ada ke kaos. Model kaosnya kita ada model hoodie juga. T-shirt berbahan kaos lengan panjang. Nah, kalau yang ini dia hoodie-nya nggak ada. Model kerah begini dia. Dari sahabat mancing juga. Gambarnya ikan snakehead, di sini juga ada namanya snakehead. Keren ya. Nah, kalau yang ini nih jersey nih. Nah, ini jersey dari sahabat pancing juga. Ini kerahnya juga agak ke atasnya, jadi lebih keren. Dan ini juga ada resletingnya di sini nih. Fresh water apa ini? Squat ya, fresh water squat nih di sini. Ada gambar real. Keren nih jersey-nya. Nah, selanjutnya kita ke sport tube nih. Ada dari Shino Premium Tube. Wow. Ini emang dari Parawan nih kayaknya nih. Safety banget buat joran-joran yang model-model One Piece nih, panjang, jadi recommended banget. Ada, kalau ini sport tube nih ya kan. Fishing rod barrel. Jadi buat bepergian, apalagi suka traveling ya kan, namanya pemancing, ini kuat, bisa extended juga ini. Nah, oke. Okay. Kita ada model tas, model gitar juga nih. Model-model sambung dua. Model-model joran-joran sambung dua sekitar 1 meter 80 sampai 190 nih. Bisa masuk di sini dari Starlift. Ada fibernya nih, lebih kuat juga. Nah, ini waterproof nih, dry bag. Ah, keren banget. Ya, jadi bisa buat teko-teko yang lainnya, kuat juga. Nah, ini model lainnya dari dry bag-nya. Nah, ini model terbaru nih. Warnanya baru. Shino. Ini lebih kecil nih daripada yang tadi. Modelnya selempang ya semuanya. Oke, pokoknya keren banget deh ini. Aman buat handphone, elektronik, kalau buat kalian yang mancing. Ini wajib punya. Oke. Sekian dari saya, Yanto, Aneka Raya Pancing. Silakan bagi Anda yang ingin melengkapi lifestyle gear mancing kalian, datang aja ke Aneka Raya Pancing, Jalan Bandengan Utara 81, Penjaringan, Jakarta Utara. Terima kasih. Bye.